akan membawa berita Paula Verhoeven. Seperti yang kita ketahui ya, Paula Verhoeven ini kan lagi melewati proses sidang perceraian begitu. Dan sedang proses perceraian itu, kemarin awal-awal perceraian kita terendus nama Ola Ramlan. Karena Ola Ramlan juga sempat ya video call dengan Mbak Im Wong. Dan sempat mengaku bahwasannya dia adalah teman curhatnya Mbak Im Wong. Begitu. Teman curhatnya ke teman cewek, teman wanitanya ya, gitu. Gitu. Padahal seperti yang kita ketahui juga ya, Ramlan ini satu geng cendol, arisan bareng sama Paula Verhoeven. Cuman bedanya memang Ola Ramlan ini teman curhatnya Baik, nah, terlihatlah nih kemarin ketemu di sebuah acara ya kan. Netizen berspekulasi ini karena yang negur duluan tuh di VT itu terlihat nih duluan adalah Paulanya. Tapi mungkin Allah mau negur juga tapi tidak terlihat mungkin seperti itu. Karena kan tempat tempatnya gelap juga. Gelap itu dia. Aku ya di situ kan? Soalnya juga. Kamu juga di situ. Juga di situ. Jadi kamu ada di lokasi. Iya, tapi aku mau ditegur sama Paula karena nggak kenal. Nggak kenal ya. Tapi ini kan memang Kak Paula ini mah semua orang kalau yang dia kenal dia pasti tegur. Pasti. Tapi di sini yang bikin salah fokus adalah komentar para netizen. Sebenarnya mereka berjumpa kayaknya bersharing canda tawa, kayaknya sharing satu cerita gitu ya, senyum-senyum, cipika-cipiki, nggak ada masalah kok netizen komen yang nggak enak. Awkward, tapi seperti apa kita langsung aja ini dia untuk Anda. Masa sih awkward? Turut terseret pusaran perceraian Mbak Im Wong, Ola Ramlan akhirnya bertemu dengan Paula Verhoeven di sebuah acara. Ola Ramlan yang menjadi sorotan ketika menjadi tempat curhat Mbak Im, hingga pernah berkomunikasi lewat sambungan video call dengan sang sahabat dalam acara televisi, justru tampilkan gestur hangat saat berinteraksi dengan Paula. Dalam video yang diunggah Paula di akun media sosialnya tersebut, istri Mbak Im itu terlihat lebih dulu menghampiri Ola Ramlan yang sedang duduk di salah satu meja di sana. Bertukar sapa, keduanya bahkan saling berpelukan hingga cipika-cipiki. Di sela-sela pertemuan itu, Ola dan Paula terlihat begitu akrab saat berbagi sejumput kisah. Meski tak jelas apa yang dibicarakan keduanya, pertemuan Ola dan Paula seakan isyaratkan tidak ada sekat yang membuat mereka berjarak. Namun warganet justru menangkap pemandangan ini dari sudut pandang berbeda. Ola Ramlan justru dicibir sejumlah warganet. Berbalut kelakar, salah satu warganet tuliskan, "Ola Ramlan, aku muka satu aja nggak kerawat, apalagi muka dua." Dicibir karena terlihat biasa-biasa saja, bahkan begitu hangat saat bertemu Paula. Terseretnya Ola Ramlan dalam kisah rumah tangga Baim bermula dari pengakuan sang artis yang menjadi tempat curhat sang sahabat. Bahkan di program Pagi-Pagi Ambiar, Ola Ramlan sempat menghubungi Baim lewat sambungan video call. Tapi apapun itu, sebagai sahabat, Ola Ramlan tegaskan bahwa ia dan Baim tak lebih dari sekedar teman biasa. Semoga kalau memang harus berpisah secara baik-baik, kalau bisa rukun kembali, alhamdulillah. Di sini aku nggak mau tercampur. Jangan please netizen asumsi karena aku, wallah, demi Allah, lillahi ta'ala, aku dan Baim tidak ada apa-apa tuh. Udah nyebut nama Allah. Enggak, kita nggak mau nanya. Baim terakhir juga curhat sama kamu kapan, Ola? Ah, diangkat guys. Demen banget video call. Gua bukan demen banget video call. Ini nih mereka nih demen banget. Jadi berita lagi. Iya, gue juga bingung. Gue jadi berita lagi. Baik, mau coba kita pakai mic ya. Oke. Ini gimana sih? Gue mau batas. Pokoknya sekarang kalau saya itu lebih ke pengadilan aja. Kalau kuat atau enggak ya, pastilah harus kuat ya. Sekarang gini, kita tahu aku apa yang kita kerjain dan kita juga nggak mungkin seperti ini. Kayak misalkan lah gue kenal sama lo, nggak mungkin lah tiba-tiba gue itu malah kayak gugat atau nggak menjadikan nama itu ada di situ kalau memang tidak seserius itu. Balik lagi, ini doain aja lah buat anak-anak aja semuanya ya gitu. Tegaskan tak ada hubungan apa-apa dengan Baim Wong, Ola Ramlan juga tegaskan bahwa ia enggan mencampuri rumah tangga orang lain. Sebagai sahabat, Ola tak pernah menggali-gali kepada Baim apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika Baim ingin bercerita dan mencurahkan isi hati, Ola merasa tidak ada salahnya mendengarkan sebagai sahabat tanpa ada niat memperkeruh atau memanas-manasi suasana. Sama Baim. Berarti ke Baim sendiri gak ada cerita ya kalau enggak. Terakhir aku ngomong tadi barusan pas lagi video call sama Baim, kita konfirmasi bahwa memang gak ada apa-apa antara aku dan dia gitu loh. Terus enggak lah, itu urusan mereka. Kalau Baim cerita aku dengar, tapi kalau Baim gak cerita ya berarti aku gak
bukan kapasitas aku untuk untuk komen gitu. Tapi kabarnya juga memang nggak ada cerita sedikit pun tentang itu. Nggak. Ola Ramlan jelas memberi batas tegas atas posisinya sebagai seorang sahabat. Sementara itu, di sisi berbeda, Paula juga enggan baper ketika Baim mencurahkan isi hati kepada Ola Ramlan. Setidaknya, itulah yang terlihat dari hangatnya pertemuan mereka. Bagi Paula, ketimbang berlarut-larut memikirkan pernikahan yang berada di ujung tanduk perceraian, ia lebih memilih mempersiapkan diri menjadi perempuan mandiri, kembali bergelut di panggung catwalk sebagai model. Bedanya pastinya pakaiannya juga beda, pembawaannya juga berbeda. Sebenarnya kan model itu adalah manekin ya, gimana kita membawakan sebuah baju gitu. Dan kebetulan kan sekarang udah berhijab, pastinya karakter hijab itu memang lebih elegan, lebih tenang. Tapi ini ya sesuai dengan karakter baju. Karena berhijab tidak memang niatnya memang positif ya. Siar juga ya, siar gitu. Alhamdulillah. Soal kesibukan di tengah proses perceraian, Paula tak sungkan berbagi cerita, juga rasa bahagia masih mendapat banyak tawaran pekerjaan sebagai model. Namun saat disinggung soal nasib pernikahan, Paula enggan menanggapi. Seperti sudah tak ada lagi yang ingin disampaikan Paula, ia memilih menutup rapat-rapat mulutnya. Pun begitu dengan Baim Wong, yang seperti sudah begitu yakin dengan keputusan berpisah, juga kesiapan membuktikan segala isi gugatan di pengadilan agama. Mamai Pak, sekarang gimana Pak? Dikasih mas kita untuk komunikasi terkait anak gimana Kak? Anaknya dipusulin benar Kak? Tapi Baim membantah Kak, Baim bilang tidak mempersulit untuk pertemuan tersebut gimana Kak? Bisa menempatkan diri saya dari kemarin. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, mau ngomong salah, mau diem salah, apapun salah. Jadi di persidangan aja. Nanti kalau memang dari pihak sana butuh bukti, buktinya nanti di persidangan akan keluar semuanya. Yes, di mana Baim dan Paula disuruh ada wartawan dan juga disuruh ada komentar netizen yang lebih pedes dari komentar host insert itu sendiri gitu ya. Betul sekali, jadi sudah mewakili begitu ya. Jadi memang netizen-netizen ini juga banyak ya yang related, mungkin ngelihat gimana sih ekspresi wajah mereka dan lain sebagainya. Tapi ya sebagai wanita, kalau misalnya ada suami saya begitu ya, terus suami saya harus curhat sama teman saya satu geng pula, agak-agak gimana sih? Agak aneh gitu. Cuma kan setiap orang berbeda-beda ya. Jadi ya biarkan permasalahan ini, biarkan mereka sendiri yang mengatasinya. Betul. You see.